Jojo Healing Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini luar biasa, singkat namun keutamaannya sangat besar sehingga seketika mengundang puluhan malaikat. Peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat sedang solat berjemaah. Ketika i'tidal, Rasulullah sebagai imam membaca Sami Allahu liman hamidah. Umumnya sahabat akan melanjutkan doa Rasulullah tersebut dengan ucapan Rabbana lakal hamdu. Namun ada salah seorang sahabat yang membaca doa Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ketika solat telah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Seorang sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, aku melihat lebih dari 30 malaikat saling berebut siapa di antara mereka yang mencatatnya terlebih dahulu. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini menjelaskan betapa luar biasa keutamaan doa tersebut. Maka doa itu menjadi salah satu alternatif doa i'tidal yang perlu dibaca makmum setelah imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Rasulullah boleh mengetahui terdapat puluhan malaikat yang berebut mencatat padahal beliau sedang menjadi imam yang posisinya paling depan? Itulah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, luruskanlah saf kalian, aku melihat kalian dari belakang punggungku. Lantas salah seorang di antara kami melekatkan pundaknya pada pundak temannya, lalu kakinya pada kaki temannya. Hadis riwayat Bukhari. Jom kita sama-sama hafal untuk malaikat-malaikat berlumba untuk mencatat pahala kita. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share dan like.